Okey, soalan L, langkah pertama buka kurungan. Okey, soalan L tak ada kurungan. Langkah kedua hilangkan per, syadat dia mesti panjang. Okey, sekarang ni boleh tak kita pindah 3 sekarang? Pindah sebelah sana. Tak boleh sebab per dia tak panjang. So kita kena panjangkanlah. So dia dah panjang kan? X ni per 1, 1 ni pun per 1. So macam mana nak samakan nak panjangkan per, kena samakanlah dia punya nilai apa ni? Penyebut dia kan? Penyebut ke pengangka? Cikgu dah lupa dah. Dia punya tu lah. Bawah dia bagi sama. So, ni darab 3. Ni darab 3. Yang ni darab 3. Yang ni darab 3. Sebab nak jadikan per 3 semua sekali. So, nanti dia akan jadi 3x tambah 2x kuasa 2 tambah 3 per 3. Ha, dah panjang lah tu. 1 tolak x. Okey. Yang ni baru kita boleh pindahkan 3 tu. So, 3x tambah 2x kuasa 2 tambah 3 sama dengan 1 tolak x 3. Nak buat darab ke? Jangan buat darab eh. Kena buat kurungan. Ha? Sebab sekarang ni ada 2 item. Siapa ada 2 item, kurungankan. Okey, macam ni. Lepas tu buka kurungan lah. 3 darab 1, 3. 3 darab x jadi 3x. Yang ni salin saja. Okey, lepas tu langkah seterusnya kita kena langkah ketiga jadikan sama dengan kosong. So 3 tolak 3x ni pindah dia akan jadi 3x tambah 2x kuasa 2 tambah 3 tolak 3 tambah 3x sama dengan 0. Okey, lepas tu susun kuasa 2 ke depan, x kat tengah, 3x tambah 3x kat tengah dan nombor dekat belakang, 3 tolak 3 sama dengan 0. Okey, lepas tu kita boleh solve lagi. 2 kuasa 2 dekat sini jadi 6x, dekat sini jadi kosong eh. Sama dengan kosong. 3 tolak 3 hilang. So jadi macam ni je. Okay, lepas tu kita boleh buat 2 kurungan. Sama dengan kosong. Letak X dengan X. Lepas tu tekan calculator. Okay, A adalah 2. B adalah 6. Dan C adalah kosong. Okey, terus dapat jawapan. Okey, x pertama adalah kosong. So, bila x kosong, ingat tak? Kita belajar pemfaktoran sebelum ni. Kita letak dekat luar single. Dan x yang kedua adalah negatif 3. So, nanti dia akan jadi dekat sini. X tambah 3. Sama dengan kosong. Okey, macam tu. Lepas tu, kita pusing balik. X pertama adalah kosong. So, kita dekat sini. X sama dengan kosong. Dan x kedua adalah negatif 3. So, x sama dengan negatif 3. Okay, begitu.